sering-sering kita mengganang sidin. Kenapa? Kenapa mengganang itu fungsinya? Supaya ada mahabbah di hati kita lawan sidin. Usahakan, lu minta maaf lah buhan pian-pian di pondokan, dalam sehari itu jangan sampai ada hari berlalu tanpa ada kita meluangkan waktu mengingatkan sidin. Sediakan waktu saben hari. Ingatkan sidin, baca Fatihah, kirim untuk sidin. Kalau bahasa nang anunya ziarah sir. Kita kan misalnya kata kawan yang ini anak sekolah dalam kubah ya. Di rumah sediakan waktu ziarah sir. Ima tuntung sambahyang lah. Tuntung sambahyang. Ingatkan sidin. Anak nyaman gambar ada. Nah gambar sini. Ingatkan sidin. Baca Fatihah. Kirim ke sini supaya hati kita tuh insya Allah kita mengatakan sini makin ganal karena mahabbah lawan sini mahabbah makin ganal karena kita hendak di mahabbah tuh aja nanti ketika kita tuh lah ingat lawan sini itu rohani kita terhubung sudah ketika rohani kita terhubung itu setrum mengalir madat benar-benar. Setrum dari sidin itu mengalir lawan kita. Nah, setrum itu mengalir itu jadi ilmu, ilmu kita. Cuma ilmu ini, ilmu nang ini kan sifatnya abstrak, cakap bahasa anunya lah, bahasa wahyu ini abstrak. Kita kada kawal lagi kecuali kita ada perangkatnya mengeluarkan ilmu atau. Bila ada perangkatnya, buhan pian nih. Misalnya perangkatnya apa? Perangkat fikih, basic, paham tentang fikih. Pemahaman fikih itu kan mengeluar nang dari sidin. Atau pian besi perangkat ahli di bidang tafsir. Madat dari sidin bidang tafsir itu kan mengeluar. Cuma kata kawat tadi harus siapakan juga perangkatnya. Perangkatnya itu apa? Ya belajar ilmu nang Allah, ilmu zahir. Nang tadi itu pian nang mendapatkan nang abstraknya. Nang jaka ibarat anu itu napa ya? Apa ya? Model kayak intinya nah. Nah itu nang setrumnya mengalir. Ini kan bertanya kan setrum. Cuma ada setrum kita bisa menjadi cahaya karena perangkatnya lampu bola. Ada nang menjadi suara karena perangkatnya suara ini kan karena perangkat aja padahal nang mengalirnya apa? Listrik bertanya. Itu juga mandat dari wali. Model kayak listrik. Mengalir listriknya setrumnya itu mengalir ke kita, tinggal kita nih apa perangkat kita?